Iyo guys, salam Depo, gak pernah withdraw. Kembali lagi bareng Ane dan juga Rune ya guys ya. Wow, today I want to discuss about Rune coin. It's very very nice and very potential in 2022. Kalau kita lihat di sini guys ya, pertahanan dari si Rune di area supportnya ini sendiri sebenarnya benar-benar sangat kuat dan selalu mantul di area support 2,9. Boleh dipantengin nih guys, semisal memang terjadi koreksi lagi, mungkin area support 2,9 area buybacknya bisa di sekitaran 3-5 dolar. Udah cukup lumayan nih guys untuk membuat cuan yang cukup lumayan maksimal dari si Rune ini sendiri guys ya. Nah, dengan mungkin potensi maksimum profitnya itu sendiri bisa mendarat di area sekitaran 10,2 sampai ke area-area sekitaran mungkin di 10,2 sampai ke 11,2 dolar, menjadi area target profit realistik yang benar-benar cukup lumayan lah untuk si Rune ini sendiri guys ya. Wow, yaudah deh, segitu aja lah update terbaru tentang Rune. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam nyangkut terus, thank you.